Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Nopa Rajut Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Membuat dompet kartu atau tempat uang seperti ini ya Saya menggunakan inner instan Ini bagian dalamnya seperti ini bisa buat tempat uang kartu ini buat tempat uang koin, seperti ini ya. Ini juga bisa muat bedak kecil seperti ini. Langsung saja kita ke tutorialnya ya. Ini alat dan bahan yang saya sediakan. Saya menggunakan benang polikilap seperti ini. Bisa juga menggunakan benang jenis lain seperti nilon atau katun ya Hakpen ukuran nomor 4 Penanda Ring kait seperti ini ukuran 1 cm Viner instan, saya menggunakan inner instan seperti ini ukuran 12 x 10 Langsung saja kita ke tutorialnya ya Pertama kita bikin slip knot terlebih dahulu Bikin rantai sebanyak 23 sudah ada 23 rantai tambah satu rantai kita bikin single crochet di rantai yang ke-23 bikin single crochet ini tiap lubang bikin terus sampai ke bagian awal sini ya ini saya udah sampai bagian ujung ya seperti ini totalnya ada 23 sc sekarang kita bikin 3 rantai kasih penanda di rantai yang ketiga ini di sini kita balik di lubang berikutnya kita bikin 2 dc ini lalu kita bikin motif masuk di lubang DC yang awal ini ya ambil benang seperti ini masuk ke sini lalu tarik satu ambil lagi masuk ke sini tarik dua ambil lagi masuk di sini tarik tiga Lubang berikutnya bikin DC setengah seperti ini ya. Lalu tarik semua benang sampai tersisa dua benang di hakpen seperti ini. Lalu tarik semua seperti ini ya. Lubang berikutnya kita bikin 2 DC bikin motifnya lagi seperti tadi ambil benang masuk di lubang yang ini yang setengah DC ini tarik satu masuk lagi tarik dua masuk lagi tarik tiga di lubang berikutnya di sini kita bikin setengah DC tarik semua benang Sampai tersisa dua benang di hakpen seperti ini. Lalu, tarik semua, bikin lagi DC-nya di lubang berikutnya, banyak dua kali, bikin motif lagi ya di sini. Ulangin terus pola seperti ini sampai ke bagian ujung sini ya ini seperti ini hasilnya ya saya udah sampai di bagian ujung tersisa satu lubang kita isi satu DC satu DC seperti ini di awal tadi satu DC ya lalu kita bikin tiga rantai di sini di rantai yang ketiga ini kita kasih penanda. Lalu kita balik seperti ini, bikin lagi 2 DC. Bikin pola seperti tadi, ambil benang masuk di DC awal sini tarik bikin sebanyak tiga kali ya bikin motifnya lalu lubang berikutnya bikin setengah DC tarik semua benang sisakan dua benang di hakpen lalu tarik semua seperti ini bikin 2 DC di lubang berikutnya bikin motifnya polanya sama seperti tadi masuk di sini tarik bikin lagi setengah DC di sini lubang berikutnya lalu keluarkan semua benang tersisa dua benang di hakpen kita keluarkan semua seperti ini bikin lagi 2 DC di lubang berikutnya seperti ini ya hasilnya ulangin terus pola ini sampai ke bagian penanda ini ya ini sudah sampai di bagian penanda ya seperti ini hasilnya kita lepas dulu penandanya di lubang yang rantai 3 tadi kita bikin 1 dc bikin lagi 3 rantai penandanya kita pasang lagi di rantai yang ketiga di sini lalu kita balik di lubang berikutnya kita bikin 2 dc bikin lagi motifnya di sini masuk di DC awal ya ulangi pola seperti ini bolak-balik sampai tinggi yang kita inginkan ya ini seperti ini hasilnya ya saya udah bikin motif ini bolak-balik sebanyak 19 motif sekarang kita akan bikin di sini SC berkeliling sini sampai ke sebagian sini, nanti setiap sudut kita isi 2 SC dalam satu lubang ya. Tunjukkan saja. Sini, ini yang lubang DC ini kita isi 2 SC ya. 2 SC. Ini juga sama. 2 SC. Ini ya, teruskan nanti. Setiap sudut sini kita isi dua SC ya. Ini seperti ini ya. Saya udah SC kelilingnya nih, hampir selesai di sini ini sudut 2 SC dalam satu lubang kita paskan pada innernya ya seperti ini 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 masih kurang ya sekarang kita bikin lagi SC berkelilingnya satu kali lagi ya. Ini langsung saja kita SC di bagian sini, tidak usah pakai slip stitch. Kasih penanda di SC awal. Kita bikin terus single crochet ini sampai ke penanda awal ini ya tidak ada lagi penambahan setiap sudut isi dua lubang tidak usah SC aja seperti biasa berkeliling ini saya udah selesai bikin SC berkelilingnya ya tanpa ada penambahan lagi di sini yang baris kedua sudah selesai skip satu lubang sebelum penanda kita putus benang Sekarang kita rapikan sisa benangnya ya. Kita Masuk di sini di lubang penanda ini. Di sini. Ambil benang yang ini. Seperti ini ya. Ikan sisa benangnya. selesai seperti ini sekarang kita akan pasangkan pada bagian innernya di sini nanti di sini kita pasang label dulu ya. labelnya sudah saya pasang ya seperti ini hasilnya saya jahit menggunakan jarum jahit sekarang kita akan pasangkan innernya ke bagian rajutannya ini kita tandain terlebih dahulu menggunakan jarum pentul di bagian sini ya Yang sebelah sini juga kita tandain. tandain semua menggunakan jarum pentul ya bagian sini juga ini saya udah tandain seperti ini ya menggunakan jarum pentul sekarang kita akan jahit menggunakan jarum jahit seperti ini usahakan benangnya sewarna dengan warna dompetnya ya kita akan jahit dimulai dari sebelah sini sini kita jahit saja seperti biasa jahit terus berkeliling semuanya nanti kita jahit ya ini sudah selesai ya saya jahit ke bagian innernya ya dompetnya hasilnya seperti ini saya juga udah bikin bagian talinya menggunakan ring kait 1 cm seperti ini Untuk tutorial tali ini sudah ada di video saya sebelumnya ya Kita pasangkan saja di sini Ini untuk bagian dalamnya seperti ini ya Terima kasih sudah menonton. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.